Halo semuanya, lanjut lagi di konten Piala Dunia. Ini adalah konten terakhir Piala Dunia versi Jerman. Jadi ini udah di final dan ketemu sama Argentina. Jadi ini adalah kedua kalinya gue ketemu sama Argentina di Piala Dunia. Yang pertama di konten Portugal, itu juga sama ketemu di final. Dan sekarang pakai Jerman juga ketemu di final juga. Jadi kayaknya emang Argentina ini menjadi kandidat paling kuat untuk menjadi juara di Piala Dunia. Sampai-sampai FIFA aja ini udah kasih ke final terus ya si Argentina. Dan untuk next negara yang bakalan gue pakai tentu aja Argentina. Kenapa Argentina? Gue di sini pengen nyoba guys. Gue pengen tahu negara apa sih yang bakalan sampai ke final juga selain Argentina gitu. Jadi menurut si komputer game ini, itu negara apa yang bisa sampai ke final selain Argentina? Karena Argentina udah dua kali dan emang teruji dia sampai final terus gitu. Nah sebelum masuk ke gamenya, di sini gue mau ngasih tahu dulu top skor sementara itu masih ada Muller dengan 6 gol, abis itu ada Di Maria 5 gol, Lukaku 4 gol dan Memphis Depay 4 gol. Tapi di sini yang masih bisa untuk menjadi top skor itu antara Di Maria sama Thomas Muller karena ya ini udah di final, jadi tinggal antara kedua pemain ini siapa yang bakal cetak gol lebih banyak. Oke langsung masuk aja ke bagian line up-nya. Nah ini udah masuk ke line up-nya. Di sini kalian lihat dulu line up dari Argentina, mereka pakai formasi 4-3-3 holding. Dengan striker Lautaro Martinez, di right wing ada Lionel Messi tentu aja siapa lagi. Abis itu di left wing, Gonzalez. Abis itu di tengah ada Lo Celso, Paredes, dan Rodriguez. Di belakang ada Montiel, Romero, Otamendi, dan Acuña, kipernya Emiliano Martinez. Dan ini line up yang gue pake, ya formasinya 4-2-3-1 wide. Di sini gue coba mainin Timo Werner ya. Kenapa sih kalian banyak banget yang komen pas itu jangan mainin Werner? Kenapa gitu loh? Gue nggak tahu kenapa emang ya guys. Di sini strikernya Werner, di belakangnya ada Kai Havertz, habis itu right midnya itu ada Gnabry, di tengahnya ada Gundogan sama Goretzka, terus left midnya ada Sané, di belakang defender right backnya Kehrer, habis itu di center backnya Niklas Süle sama Schlotterbeck, di left backnya David Raum, kipernya Manuel Neuer. Untuk Thomas Muller gue bakal mainin di babak kedua karena tadi staminanya cukup terkuras dia ya. Di sini gue bakal naikin lagi difficulty-nya ke ultimate seperti biasa. Biarin sulit dan ya realistis aja guys. Dan untuk jersey gue pakai jersey away karena takut bentrok kalau pakai jersey home. Oke, langsung masuk ke Lusail Stadium. Main jam 6 sore, ini dia final Piala Dunia. Kalau di asli Jerman kagak lolos ya. Oke, langsung masuk ke match-nya. Ini dia trofinya. Kita lihat dulu pre-match cutscene karena ini final. Pasti ada begini-begininya. Buat kalian yang pengen nonton fullnya langsung ke YouTube aja guys. Ini kalau nggak salah juga terjadi kan finalnya Argentina lawan Jerman. Oke ini dia Lusail Stadium. Bakalan gempar banget nih karena Jerman kagak lolos gitu. Kenapa ini bisa lolos di konten gue? Oke lumayan masuk ke lapangan. Kalau nggak salah pernah juga ya di Piala Dunia 2014 ya. Iya nggak sih? Yang final antara Jerman sama Argentina itu Piala Dunia kapan ya? Komen guys. Timo Werner, akhirnya gue ngeliat lagi wajah dia. Ini bagannya. Kalian bisa lihat di sini. Menurut gue sih, Oke, dengerin dulu deh, dengerin dulu. Lagu kebangsaan dari Argentina. Nah itu dia. Nah tadi gue mau ngomong ini. Menurut gue Jerman itu gak sekuat Portugal secara squad ya, ini menurut gue. Oke langsung dengerin lagu kebangsaan Jerman. Itu dia, salam-salaman dulu. Ini line up-nya. Starting 11 dengan 3D pemain lebih jelas. Acuña, Otamendi, Romero, Montiel. Di tengahnya ada Lo Celso, Rodriguez, sama Paredes. Di sini nggak main ya si siapa? Di Paul, kayaknya cedera sih. Di bench juga nggak ada tuh. Di bench nggak ada namanya Rodrigo Ever de Paul. Oke, foto dulu pemain Argentina. Seperti biasa, cekrek-cekrek dulu ya. Feeling gue kagak enak ya. Belum main aja udah ketar-ketir duluan gue. Soalnya Jerman ini agak-agak juga guys. Menurut gue ya dibilang yang kuat tuh enggak gitu ya. Tapi jelek juga kagak gitu. Sedang-sedang aja. Coachnya namanya Hans-Dieter Flick.
Let's see lah ya, apapun hasilnya kita terima. Yang penting nanti di next gue pakai Argentina. Jadi buat kalian yang fans Argentina atau fans Lionel Messi, tungguin aja. Lionel Messi, God. Ilkay Gundogan, Timo Werner ini dia. Apakah akan gacor? Let's see guys. Oke, ini dia kick off babak pertama final Piala Dunia Jerman lawan Argentina. Oke, bagus di ball roll gila sama David Raum. Angkat bola ke Gnabry. Gnabry masih. Oke, kerebut. Nah, potong bagus. Kai kasih ke Leroy Sané. Masih Leroy, ya. Terlalu cepat. Messi. Awas di through ball ke Messi, bahaya. Harus dijaga Messi ini. Dapat bola? Aduh, gak dapat dong. Messi. Oke, bagus. Aduh, belum aman. Shooting. Nice, Manuel Neuer. Shooting yang pertama dari Argentina. Berhasil tepis. Kita lihat replaynya, guys. Gila ya. Mantap-mantap Manuel Neuer. Rambutnya treatment juga. Dapat bola? Aduh. Malah pelanggaran itu. Pantes tapi. Oke, bagus dari sana. Cukup sulit ya. Oke, masih dari sana. Lari dari belakang. Kasih ke tengah. Ayo Timo Werner. Aduh, lepas bolanya. Dapat lagi. Oke, bagus. Nah, cakep dari sana. Aduh, susah ya. Beknya gila, rame banget. Potong pakai segala. Oke. Awas, bahaya Messi-nya jaga. Angkat bola ke akunya. Anjay, ke gocek gue. Langsung ke tengah. Lautaro. Oke, berhasil di blok. Aman. Ilkay. Kasih bola ke Gnabry. Gnabry. Ke tengah. Kosong. Kai. Aduh, ditepis. Dapat. Oke. Shooting Werner. Di blok. Dapat Kai Havertz. Oke. Gnabry. Ke tengah. Gol. Timo Werner guys, tuh kalian lihat cetak gol dia. Gol pembuka 1-0 skor. Mantap, unggul, tapi jangan senang dulu. Kita lihat replaynya. Asis dari Gnabry. Ya walaupun tapin tapi penting gol lah. 1-0. Aman. Iya, ini dia guys, kasihan dia. Gue baru mainin berapa, 1 kali tuh kan. Ini match keduanya. Aduh. Oke, lanjut. Awas. Oke, kasih ke Messi. Messi ke Lautaro. Lautaro kerebut sama Leroy Sané, bagus. Werner, kasih ke Kai Havertz. Kasih ke Werner lagi. Ayo Werner. Power shot. Gol. Wah, ditepis. Nice try. Counter kick sekarang. Ayo Leroy Sané yang ambil. Langsung kasih, belokin bola ke tengah. Dapat. Wah, cuma lompat tuh gak dapat. Kai Havertz shooting, di blok. Gnabry shooting juga. Wah, terlalu melebar. Lihat apakah Emi akan blunder? Oh enggak. Dapat bola. Oke. Kai Havertz ya, handball. Oke. Dapat bola. Aman. Oke, awas. Kasih bola ke Leroy Sané. Leroy Sané. Masih Leroy Sané ke tengah. Iya, dipotong. Awas. Awas berbahaya. Dapat bola. Aduh. Out. Throw in untuk Jerman. Jerman. Argentina. Oke, kerebut. Bagus. Ayo Timo Werner. Woi, pelanggaran sih. Gila. Keras itu. Oke, ke tengah. Dapat bola. Oke, dapat Messi ini. Santai. Ayo Leroy Sané. Ke tengah. Bagus. Yah, dipotong bolanya. Counter attack kah? Oke, Messi. Salah passing Messi.
Overtop, ah gagal. Handball tapi dapat free kick Jerman. Apakah bisa shooting dari sini? Kayaknya kejauhan sih. Ya kejauhan. Tapi apa salahnya mencoba? Ya on target tapi kepelanan. Buang ke tengah. Oke dapat. Eh gila dah. Paredes. Paredes masih tarik ke belakang. Montiel kasih ke Romero. Oke awas. Awas waspada. Aduh ini dia yang bahaya. Tackle. Gila ditepis tendangan Lautaro Martinez. Corner kick. Messi udah nunggu di situ. Pasti passing ke Messi. Benar. Messi ke tengah. Lo Celso. Awas. Nice. Yah, pelanggaran. Free kick untuk Argentina. Jarak segini Messi bisa cetak gol ini mah. Ya, lihat ya. Pasti ke sini nih. Nah. Kan untung dijagain di situ. Kalau enggak udah gol itu. Shooting langsung. Ya handball kehernya. Astaga. Penalti. Handball mantul bolanya. Ini banget, apes banget. Oke, Messi yang eksekusi ya. Ayo Lionel Messi. Wah, anjir. Gol. Messi satu sama skor. Hati-hati jangan ke comeback. Kita lihat hypermotion-nya. Ke kanan ya, keras gila. Messinya semangat banget nih. Oke, lanjut. Kai. Kasih ke Kehr. Kehr. Kasih ke Goretzka. Angkat bola ke Leroy Sané. Ke David Raum. Ke Leroy Sané. Oke, bagus Leroy Sané. Tengah. Good. Werner. Gol lagi. Timo Werner. Brace. Gila loh. Sekalinya dia mainin, dia langsung menunjukkan ya guys. Langsung on fire. Tuh gitu gue main terus Werner. Oke, kita lihat replaynya. Ke tengah langsung. Passingnya bagus lagi dari Sané. Gol. Mantep. Unggul lagi 2-1. Gila ya. Puter balik langsung shooting. Oke lah mantap. Oke awas. Wah. Waduh bahaya. Oke bagus. Awas. Gila. Bahaya bahaya maju. Anjir di chip. Tackle. Rebound. Gol lagi. Gonzales cetak gol gila. Anjir lah baru juga unggul. Kita triplenya. Kerbut. Di chip. Ditepis tapi ya rebound. Dua sama jadi. Oke lanjut. Santai. Gila ini sengit banget kejar-kejaran gol. Aduh dipotong lagi bolanya. Rebut lagi dong. Ayo. Akunya. Kejar Kehr. Oke bagus. Sprintnya gila. Oke cakep. Nah bagus. Akunya kan tadi udah naik ke depan. Over top. Wah offside. Jelas banget offside ya. Oke menit 40. Oke bagus kepotong. Aduh gak kegocek. Awas jangan sampai di counter attack. Ini bahaya nih. Montiel. Montiel. Montiel masih. Montiel. Oke bagus kerebut sama Raum. Raum. Ayo Raum. Masih Raum. Kasih ke tengah. Ayo hat-trick Werner. Wah terlalu kenceng. Terlalu semangat. Kencengan. Oke, tambahan waktu 2 menit babak pertama. Werner udah 5 shootingan. Otamendi. Ke depan langsung kepotong.
Oke. Angkat bola. Nice, Gnabry ke tengah. Yah. Half time. Dua sama babak pertama, cukup sengit, seru-seru. Lanjut babak kedua, ini penentuan babak kedua. Siapa yang bakalan menang? Ini dia statistik di babak pertama. Secara overall sih lebih unggul Argentina ya. Oke, ini gak ada yang gue ganti dulu, aman ya masih. Lanjut babak kedua, bola dari Argentina. Oke. Lo Celso. Masih Lo Celso. Akunya. Nice, dipotong, oke. Tenang, babak kedua ini pasti mereka bakal abis-abisan mainnya juga. Oke, bagus Kehrer. Potong bola. Cakep. Dapat, ya gak dapat. Awas. Aduh, itu kenapa dikasih ruang. Oke, bahaya. Sabar. Aduh, oke, aman. Cakep. Ayo dapat bolanya. Nice. Yah, terlalu pelan. Oke, ini cepet nih mereka passing-passingnya. Messi. Aduh, ini kenapa kosong? Wah, untung gak gol. Off target akunya. Oke. Raum. Kasih bola ke Leroy Sané, cakep. Yah, kerebut. Rebut lagi. Oke, belum gak dapet. Messi. Messi masih. Kasih ke Montiel. Over the top maksudnya. Oke, gagal. Goal kick. Oke, itu Dybala langsung masuk ya. Tadi gua skip, gua kira kagak ada pergantian pemain. Oke, kasih bola ke Leroy Sané. Ya ampun, Leroy Sané. Malah kasih ke Messi. Oke. Aduh, out. Out Argentina. Throw in untuk Jerman. Kasih ke tengah. Oke, bagus. Over top, cakep. Oke, belum out. Kai. Kai masih. Ke tengah. Ilkay shooting. Wah, anjir, hampir sih itu. Eminya keren penyelamatannya. Counter kick. Angkat bola ke tengah. Gak ada yang dapat. Oke, Werner dapat. Masih tim Werner. Ke tengah. Kai. Shooting. Goretzka. Astaga, masih ditepis sama Emiliano Martinez. Oke, coba angkat bola lebih tinggi. Dapat. Dapat sih, tapi off target. Kayak menit 60 ya, gak kerasa, gila. Abis ini gue coba ganti pemain kalau out bolanya. Apa gak kita tunggu si ini hat-trick ya, Werner. Oke, awas, aman. Bola ke Gnabry. Masih dapat. Oke, Kai. Ayo Kai. Kai Havertz ke tengah, kosong. Werner. Anjir, hampir hat-trick. Kagak dapat lagi Gnabry. Corner kick. Gila, nyaris banget kena kaki, kena dengkul. Oke, sebentar gue pause dulu. Oke, I'm back. Ke tengah Leroy Sané. Aduh. Dapat bola. Shooting. Wah, diblok, corner kick lagi. Itu siapa tadi yang diganti, ke skip lagi, sorry. Di Maria masuk, Paredes keluar. Apakah main lebih nyerang? Dapat? Nggak dapat. Werner. Ke tengah. Kai Havertz shooting. Lagi-lagi di tepi sama Emi. Luar biasa. Kencang tendangannya, kaki kiri ya. Gila, apa yang di luar. Oke, coba lagi angkat bola. Dapat Werner. Kagak dapat. Dapat. Oke. Goretzka, pelan banget syutingnya.
Okay. Sabar. Martin Martinez. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Di Maria. Kasih ke Di Maria. Awas Di Maria shooting. Nice. Bagus menunjur. Dari sana. Oke. Okay. Hampir aja dipotong. Masih bisa. Kasih bola ke Timo Werner. Ah, kerebut. Oke, okay, ke tengah. Yah. Wah, nggak dapet bolanya. Awas, bahaya. Shooting langsung di blok. Wah, handball Goretzka. Ini free kick nih, sekalian gue ganti pemain dulu. Oke, okay, udah menit 70. Kita tarik Werner keluar. Masukin Volan, abis itu Thomas Muller main gantiin Kai Havertz. Abis itu Kimmich masuk gantiin Ilkay. Leroy Sané tarik keluar, Jamal Musiala masuk. Oke, okay. Sama siapa lagi nih? Klosterman masuk, gantiin Kehr. Oke, okay. 5 pemain sekaligus. Langsung ganti ya, 5 pemain sekaligus semuanya. Ini udah gak bisa ganti lagi nih. Semoga Volan mantep lah. Cukup 2 gol dari Werner, luar biasa kontribusinya. Oke, ini yang bahaya sekarang. Bisa jadi yang ngincer kesini nih Messinya. Oke, bagus, di blok. Oke, Di Maria. Di Maria ke tengah. Shooting Martinez. Oke, aman. Dibuang, sabar dulu. Jangan gegabah. Harus tenang. Oke, bagus. Yah, gak dapet Jamalnya. Over the top. Awas, bahaya. Bahaya, guys. Messi. Wah, anjir. Hampir, cowo. Gue kira gol. Nice, Manuel Neuer. Dybala ambil corner kicknya. Gila, guys. Ini kalau kalah sakit banget sih. Aduh, Messi lewat. Messi masih ke tengah. Nice, dipotong. Aduh, masih mantul bolanya. Awas. Salah passing, shooting. Gila, mantap. Mantap, Manuel Neuer. Counter kick lagi. Gila, abis-abisan coy diserang. Dapat bola. Aduh. Dapat dong. Dybala. Lepas Dybalanya. Astaga. Menit 79 ngegolin. Gila coy, Dybala susah banget diambilnya tadi. Lepas lo dia. Ngelewatin berapa pemain. Kita triple ya nih. Dia lari dari sini. Nih. Ngapa dikasih ruang lagi ya? Aduh, salah sih gua. 3-2. Oke, lanjut. Oke. Masih bola ke Gnabry. Tenang, masih ada waktu kan. Oke, sabar. Over the top, coba. Gagal. Handball. Oh, enggak handball ya. Wah, anjir Emi. Jangan bikin lama Emi. Oke, dapat bola. Oke, aman. Kayaknya ini masih misi balas dendam ini. Oke, kosong. Aduh. Ayo Muller, selamatkan negaramu. Lo Celso. Kasih ke akunya. Aduh, akunya. Tackle lah. Aduh, kartu merah gak ya? Wah, kartu merah, anjir. Wah, anjir. Kartu merah, Klosterman. Maksud gue tuh biarin clean tackle gitu loh. Tapi, aduh. Oke, apakah masih ada harapan? Dapat New York. Oh, oke, okay, gak dapet. Counter attack, coba nih ya. Counter attack nih. Nah, aduh, kejauhan ngasihnya. Iya, gak dapet. Dapet. Aduh. Ngapa gue ngasihnya kayak gitu? Aduh, udah sih susah nih. Gak ada harapan sih. Oke, okay, bahaya. Bahaya. Messi. Udah, abis guys. Udah susah emang. Gila sih. 4-2 langsung. 4-2. Dah, habis-habis. Lanjut. Gnabry. Kasih ke Muller. Tambahan waktu 3 menit. Ketinggalan 2 gol, mana cukup. Oke. Kesempatan untuk Volan. Astaga.
Dapat? Nggak dapat. Oke, dipermainkan langsung ya. Anjir, passing-passing ke kiper segala. Anjir lah. Full time guys, abis dan gua kalah di final lawan Argentina 4-2. Sorry untuk fans Argentina, sorry untuk fans Jerman. Aduh, gua udah berusaha sih. Aduh. At least gua udah bawa sampai ke final lah ya. Karena kan di real life gak lolos tuh Jerman dari fase grup. Aduh. Sorry banget guys. Kita lihat. Angkat piala pemain Argentina. Aduh, harusnya Messi yang kapten, dia yang angkat piala, kenapa Otamendi? Ini dia. Argentina berhasil menang. Apakah di live juga bakalan jadi juara? Aduh. Next pakai Argentina ya guys. Kita pakai Argentina. Ya ini lihat dulu ya. Kita menghargailah angkat piala mereka. Gila sih. Gila, gila, gila. Oke, di sini Wales berhasil menang lawan Serbia untuk di third place-nya. Dan Argentina berhasil jadi winner. Oke, kalian tungguin aja untuk konten Piala Dunia Argentina. Nanti gue bakalan buat. Thank you semuanya udah sampai habis yang udah ikutin dari part pertama, dari Jerman juga, dari Portugal juga. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye-bye.